Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur menggerebek gudang penyimpanan sabu di sebuah ruko di Surabaya. Petugas berhasil mengamankan barang bukti berupa 8 kg sabu. Jadi perusahaan ini ada di Malaysia yang ngirim ke sini. Dari sini dikirim ke pemesan. Ya, dari sini dikirim ke pemesan. Pemesannya semua tidak tahu. Setelah barang ada di mereka, nanti baru dihubungin. Menurut pengakuan, baru dihubungin nanti tolong dikirim ke sini.